Halo guys, gimana kabar kalian? Kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Body Kit. Kali ini kita akan membahas yang dimana mobil Velfire kita baru selesai untuk pengerjaannya. Yang dimana basically mobil ini tahun 2009. Nah ini tahun 2009 yang dimana kalau untuk jenis mobil Velfire ini adalah generasi yang pertama. Oke, langsung kita membahas kira-kira perubahannya gimana guys. Nah jadi teman-teman sudah melihat ya, ini perubahannya lumayan cukup banyak banget untuk pengupgradeannya. Walaupun kita hanya melakukan perubahan bagian bumper aja, dan untuk lampu kita nggak ganti ya. Nah ini sudah modelnya itu sudah versi yang 2017, versi yang ZG. Nah oke, spare part apa aja yang didapat? Jadi saya akan membahasnya lagi. Mungkin teman-teman yang baru kali join di video kita, yang baru nonton di video kita, yang ingin melakukan perubahan Velfire seperti ini. Jadi untuk spare partnya adalah kita melakukan perubahan di bagian bumper dan grill, dan kita kasihin juga bagian list cap mesin. Nah ini kita pasangin karena supaya modelnya ini lebih kelihatan padat, dan yang dimana juga lebih berkelas dari sebelumnya. Kenapa saya bilang lebih berkelas dari sebelumnya? Karena yang pasti ini sudah banyak ornamen kerumannya, yang dimana dari grill juga sudah ada kerumannya. Lalu di bagian kisi ini juga di bagian grill ya, dan di bagian cover fog lamp dia juga ada bagian kerumannya. Selain itu juga dia juga ada lampu warna biru nih pada saat menyala. Nanti teman-teman bisa lihat juga nyalanya seperti ini guys. Jadi kalau misalkan untuk perubahan mobil Velfire ini akan lebih kontras, apalagi di pada malam hari, karena dia lebih nyala untuk di bagian grillnya. Ini merupakan ciri khas untuk versi pengupgradean mobil Velfire, karena Velfire ini dia memang didesain yang dimana memang dia ada lampu di bagian grill, karena kita pakai dengan model yang keluaran dari Modelista, makanya dia ada lampunya. Selain itu guys, jadi untuk bagian alisnya juga kita ganti karena dia berbeda dengan versi sebelumnya, yang dimana yang terbaru ini akan lebih padat, lebih berisi, dan yang pasti pemasangan di kita sudah rapi dan juga presisi. Oke, nah ini untuk di bagian depannya sudah saya jelaskan semua, dan fog lamp juga kita kasih dengan versi yang model LED punya. Banyak juga teman-teman yang ingin mengupgrade, bisa nggak mobil ini diupgrade menjadi versi mobil Alphard. Nah yang seperti apa kita lihat langsung guys. Nah saat ini kita sedang melakukan perubahan juga untuk mobil Alphard. Ini basicnya sama tahun 2010. Nah 2010, 2009 masih sama. Dan yang pasti untuk mobil Alphard maupun Velfire, kalau untuk Velfire kan dia generasi pertama, kalau untuk versi yang Alphard dia generasi kedua. Intinya adalah versi model generasi yang ANH20. Nah jadi ini kita sedang melakukan perubahan guys, yang dimana ini kita jadikan model versi yang tahun 2021. Nah ini bisa juga kalau teman-teman yang ingin melakukan perubahan seperti ini juga bisa. Jadi spare partnya yaitu kap mesin, lampu juga kita pasangkan nanti, dan juga di bagian kap mesin, bumper semua kita pasangin. Nanti teman-teman pengen tahu dong modelnya seperti apa. Nah, saya kasih cuplikan berikut ini. Oke guys, nah jadi seperti itu untuk modelnya. Jadi kita balik lagi ya untuk mobil Velfire. Ada juga sih yang bertanya sama saya, bisa nggak sih Velfire ini di-upgrade menjadi versi yang Velfire tahun 2021-nya? Bukan versi yang menjadi versi Alphard. Jadi gini guys, untuk versi yang 2021 untuk Velfire, saat ini kita masih belum ada produknya, yang dimana pabrik kita ataupun supplier kita mereka belum memproduksinya.
Kalau ke depan saya masih kurang tahu apakah mereka melakukan produksi apa tidak. Intinya yang saat ini yang banyak di upgrade yaitu model Alphard, karena Alphard lebih terkesan banyak peminatnya, makanya mereka melakukan perubahan di Alphard. Dan yang pasti untuk perubahan tersebut di kita plug and play, jadi kita nggak ada melakukan perubahan ataupun pemotongan sama sekali. Oke, lanjut untuk di bagian samping, karena ini versi Velfire-nya yang ATPM, jadi dia samping ini ada sash guard ataupun body kit-nya. Nah, ini juga ada kruman, jadi masih cakep. Depan ada kruman, samping juga ada kruman, dan saya akan menjelaskan juga kalau teman-teman versi yang premium sound ataupun versi yang Velfire yang ZG punya, yang dia sampingnya sudah ada, itu nggak bisa dipasangkan seperti ini, karena di bagian pintunya dia berbeda. Saatnya kita akan membahas di bagian belakang. Kalau untuk versi yang belakang, yang pasti seperti biasa, model juga model yang versi modelista, dia ada double knalpot baik kiri dan kanan. Jadi kalau teman-teman yang ingin melakukan perubahan menjadi versi yang Alphard, model knalpotnya ataupun model bumpernya dia sama seperti ini. Jadi dia modelnya tuh teman-teman harus melakukan perubahan bumper seperti ini. Kalau untuk lampu, lampu nggak bisa diganti ya. Jadi karena dia berbeda untuk dari generasi, lebar, panjang, bodi mobilnya berbeda, bagasinya semua berbeda. Jadi akan makan banyak untuk melakukan pemotongan, karena kondisi maupun posisi lampunya dia teman-teman harus melakukan perubahan, dan itu akan banyak perubahan. Jadi ya sayang sih kalau dipotong-potong, kacanya dipotong, bagasinya dipotong, pilarsinya juga dipotong. Nah itu sangat sayang sekali kalau misalkan untuk melakukan perubahan di bagian belakang. Intinya kalau teman-teman yang ingin melakukan perubahan, pengupgradean, yang kita tawarkan adalah model seperti ini untuk bagian belakang. Oke, sudah cukup jelas. Nanti teman-teman lihat juga cuplikan untuk mobil Velfire ini, baik before saya akan tampilkan juga, dan juga di afternya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami, dan yang mungkin yang ingin melakukan pengupgradean untuk mobil Velfire-nya ataupun untuk mobil, ya beberapa mobil jenis lainnya yang bisa diupgrade. Mobil apa aja sih yang biasa diupgrade? Yang sering kita kerjakan biasanya itu mobil Velfire seperti ini, dan juga ada Alphard, lalu ada Land Cruiser, lalu ada Lexus, Mercy. Kalau untuk jenis mobil BMW biasa kita melakukan pemasangan body kit saja. Oke, terima kasih. Selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa di subscribe. Mungkin teman-teman yang belum subscribe, biar semakin maju untuk otomotif di Indonesia. Jangan lupa di komen hasilnya seperti apa. Oke, thank you. Just seconds pass.
mistakes. I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes.